Untuk bagian kontrol di bagian stick yang akan kita gunakan, kita ikuti untuk konfigurasinya mengikuti PSP yang asli ya, untuk flash O, flash X dan kotak sama segitiga kita ikuti sama persis sesuai dengan PSP yang aslinya. Nah, kita akan setting dulu untuk tombol-tombolnya. Caranya sangat mudah untuk setting bagian kontrol di PSP-nya. Kita tinggal klik bagian yang mau kita samakan. Saya akan perlihatkan satu persatu untuk bagian. Kita mulai dari press X, nah ini X. Lalu untuk press O, O di sebelah kanan, kita pencet yang tiga ini. Begitupun seterusnya untuk bagian kotak di sebelah kiri, bagian segitiganya di atas, kita tinggal arahkan untuk cursor atau arahkan mouse-nya, kita pilih simbolnya lalu ikuti dengan menekan tombol di gamepad yang mau kita gunakan atau di stick yang akan kita gunakan. Di settingan terakhir kita matikan aja untuk speed toggle yang terdapat di R1 dan di R2. Itu kita tidak pakai aja supaya mengikuti sesuai dengan PSP aslinya ya. Kalau PSP asli kan dia tidak memakai R2 ataupun L2 ya. Jadi kita cukup tekan yang X seperti itu. Lalu kita akan keluar. Nah, ini kan R1 sama L1 aja, jadi nggak ada R2, L2 ya. Oke, sesudah itu tinggal kita keluar dan sampai di sini untuk settingan kontrol di keypad yang atau di stick yang akan kita gunakan sudah berhasil dikonfigurasi sesuai dengan PSP aslinya. Demikian untuk cara setting emulator PSP di STPB860H versi 1 yang RAM-nya 1GB. Memainkan game PSP di STB adalah salah satu alternatif untuk sobat yang kepingin main game PSP tapi tidak punya konsolnya atau tidak punya PSP-nya. Sekarang bisa langsung kita mainkan game-gamenya. Namun untuk versi 1 ini atau versi di STB860H yang versi 1 RAM 1GB ini, dia untuk memainkan game format ISO lumayan agak tersendat, ada lag juga. Tapi untuk memainkan game yang CS ISO dia cukup lancar, dan saya sarankan kalau pingin lancar ya mainkanlah game-game yang berformat CS ISO ya. Oke, seperti itu sob untuk share hari ini. Masih tetap di channel Orak-Orek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Sampai jumpa di video berbagi lainnya. Iwan undur diri pamit dari hadapan sobat-sobat semua. Terima kasih yang udah berlangganan, yang udah kasih like, dan udah subscribe juga ke channel ini. Iwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.